السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. كمسلمين جماعة جمعة يملكن من رحمة الله عز وجل. الحمد لله kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesehatan, kekuatan dan berada dalam bulan Ramadan, masuk pada Jumat yang kedua. Kita berharap dan memohon kepada Allah atas segala, semoga amal ibadah yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sungguh umur kita ini kalau dibanding dengan umur terdahulu itu berbeda. Umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Ada yang mencapai 300 tahun, ada yang 900, bahkan ada yang lebih daripada 1000 tahun. Sedangkan umur akhir zaman, umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya berkisar 60 sampai dengan 70 tahun saja. Inna a'mal ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau kita melihat dan menghitung-hitung, ya, umur yang panjang itu dengan umur kita yang pendek-pendek ini, rasa-rasanya ya ini baru perasaan, itu tidak adil menurut perasaan manusia, menurut hitungan-hitungan manusia. Tapi belum tentu apa yang kita rasakan, apa yang kita hitung itu tidak adil di sisi Allah Subhanahu. Karena Allah memiliki sifat Rahman, Rahim dan Hakim, bijaksana. Mungkin kita diberikan umur pendek-pendek, mereka panjang-panjang, karena ada keistimewaan dengan umur yang pendek itu. Keistimewaan umur yang pendek itu, seseorang dinamakan berumur kalau umur yang digunakan, waktu yang Allah digunakan itu bermanfaat. Itu disebutkan dalam surah Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi maksud yang memamurkan itu adalah mereka yang memanfaatkan masjid itu dengan kemaslahatan, dengan kebajikan. Jadi takmir namanya, melakukan aktivitas yang bermanfaat. Itu namanya takmir.
sehingga umur, waktu yang Allah berikan tapi tidak bermanfaat, itu tidak ada umurnya. Sehingga bisa saja ajal kita itu 60 tahun tapi di sisi Allah nol, tidak berumur, tanda kutip bayi ataukah mayat, tidak berumur. Karena waktu yang Allah berikan kepada mereka untuk bisa beribadah tapi tidak digunakan. Makanya umur manusia itu di sisi Allah bermacam-macam. Ada yang 20 tahun padahal umurnya, ajalnya 70. Ada yang umurnya setahun ji, padahal umurnya Allah berikan 100 tahun. Tapi ternyata juga ada ajalnya hanya 20 tapi umurnya 1000 tahun. Karena umur 20 tahun itu dimanfaatkan betul, bermanfaat dan berberkah. Dan ini yang dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkadang umur yang singkat di sisi Allah bisa melebihi umur yang panjang-panjang tadi. Secara umum, hanya saja kalau mereka memanfaatkan dengan baik, kita ini tidak memanfaatkan dengan baik, tentu akan tertinggal jauh. Jadi bisa terkejar, tapi bisa juga tertinggal jauh. Salah satu argumentasi kenapa Allah itu maha bijaksana dan menyayangi umat Rasulullah SAW, salat lima waktu yang kita laksanakan itu hanya lima kali sehari semalam, yang tidak boleh ditinggal bagaimanapun itu keadaannya. Sakit parah bagaimanapun, salat tidak boleh ditinggal. Komitmen untuk melaksanakan kewajiban adalah ciri khas keimanan. Tidak bisa ditinggal walaupun itu hanya satu waktu, lima waktu. Kalau tidak bisa berdiri, ya bolehlah dia duduk. Kalau tidak bisa duduk, lah bolehlah dia berbaring. Kalau tidak bisa baring juga sulit menggerakkan badan, cukup dengan mengisyaratkan, letakkanlah kepala ke arah utara, kemudian badan kita miring ke arah kiblat. Atau tidak bisa memiringkan badan, tidur telentang saja, kepala kita ke arah timur, dengan mengisyaratkan. Bahkan pun kalau salat itu tertinggal karena lupa, masih tetap wajib dilaksanakan saat dia ingat. Walaupun salat itu telah ditinggal karena tertidur, maka masih wajib dia salat saat dia terbangun dari tidurnya. Karena Allah tahu di balik salat itu ada kemaslahatan yang tidak bisa diperoleh oleh muslim kalau ditinggal. Lima kali sehari semalam, tapi di sisi Allah itu 50 kali. Hanya 5 kali kita laksanakan, tapi dihitung oleh Allah 50 kali sehari semalam. Ini argumentasinya ketika Nabi SAW diberi kewajiban salat ketika berisra dan miraj. Yang awalnya 50. Namun karena terjadi, karena semacam Allah tahu dan ingin menguji Rasulullah bersama umatnya, dan ingin memberi pengajaran kepada umat ini, ya sehingga terjadi akibatnya sampai 5 waktu kali saja dalam sehari semalam, tapi hitungannya di sisi Allah seperti kita salat 50 kali sehari semalam. Ini adalah rahmat dari Allah. Untuk Ramadan lebih dahsyat lagi. Satu huruf yang kita baca dalam bulan Ramadan, terlebih khusus ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka satu huruf itu yang kita baca tiap hari seperti kita membaca 83 tahun lebih. Apakah kita paham atau tidak paham, dapat pahala. Contoh surah Nun, kita baca Nun, kita tidak tahu artinya, tapi sudah dapat satu hasanah yang dibalas sampai 10 kali. Satu surah, satu huruf kita baca dalam surah dalam Ramadan yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, seperti kita baca Quran Nun sampai 83 tahun. Nun, 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 Nun sampai 83, itu Allah hitung seperti itu. Al-Fatihah kita baca sudah luar biasa.
Kita baca tiap hari, kita baca satu waktu. Kita baca Al-Fatihah seperti kita membaca 83 tahun pahalanya. 30 tahun membacanya. Sama kalau kita salat malam, salatul lain, salat tarawih, 30 menit. Tapi hitungannya insya Allah seperti kita melaksanakan salat malam selama 83 tahun, 4 bulan kurang lebih lah, 84 tahun. Sehingga wajarlah umur kita 60 tahun, tapi bisa mencapai 2000 tahun. Kapan? Ketika mereka umat-umat yang umat Islam memanfaatkan momen terbaik Lailatul Qadar itu tidak dilepaskan begitu saja. Dimanfaatkan, tapi yang terlewatkan merugilah. Dan untuk bisa mendapatkan itu, ya tentu harus kita niatkan. Keistimewaannya seperti yang kita sebutkan di mana Allah melipat gandakan, di dalamnya itu adalah malam itu menjadi sempit. Sehingga salah satu makna Lailatul Qadri yang masuk nanti di 10 hari terakhir, malam-malam 10 hari terakhir, itu adalah di mana manusia, orang yang beriman diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah, dan bumi ini sempit. Itu makna qadar. Selain itu adalah derajat, qadar bisa bermakna sempit. Sering kita mendengarkan ala qadarnya. Mohon maaf, kami hanya bisa memberikan suguhan seala kadarnya. Artinya sangat sederhana. Karena bumi ini ketika terjadi malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat itu turun, tatanazzalul malaikat warruh. Sehingga dihias, dipenuhi oleh malaikat-malaikat sehingga terasa sempit. Yang memenuhi itu adalah malaikat-malaikat yang membawa rahmat Allah. Sehingga terasa nyaman, aman, tidak ada bisikan. Tapi kalau bumi ini masih banyak bisikan-bisikannya, masih besek-besek di antara satu dan lain, jauh. Karena malam itu adalah malam yang tenang, malam yang penuh dengan ketenteraman, tidak ada hasad, iri dan dengki. Karena di hadapannya ada keistimewaan yang kalau kita bandingkan dengan dunia sangat kecil sekali. Satu keutamaan dalam Ramadan itu kalau dibandingkan dengan dunia tidak ada. Tidak ada bandingnya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. Jangankan yang wajib-wajib. Dua rakaat sunnah saja sebelum salat subuh. Kata Rasulullah itu lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Dan tak mungkin kita mampu melaksanakan dua rakaat sebelum subuh kecuali rahmat dan karunia Allah. Tidak mudah untuk melaksanakan. Walaupun hanya dua rakaat. Dibanding kalau kita nonton sampai 2 jam, 3 jam. Bahkan menguras tenaga fikiran. Tidak bisa kita laksanakan kecuali rahmat Allah. Dan itu Allah sebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmati, fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia ini beserta dengan di sini. Makanya orang yang salat subuh dan biasa melaksanakan 2 rakaat tidak mengejar dunia. Hatinya itu tenteram karena sudah ada di dunia di hadapannya. Sudah digenggam dunia, buat apa lagi mengejar yang lain? Padahal dunia sudah ada dalam miliknya. Itu baru salat sunnah jamaah. Coba kalau salat subuh lebih dahsyat lagi. Kita baca takbir saja itu pintu-pintu langit terbuka. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengisahkan kunna nusalli ma'an Nabi SAW. Suatu ketika kami salat bersama dengan Nabi. Idh qala rajul ba'da takbir, tiba-tiba ada orang yang mengatakan setelah takbir Lailatul Ihram dan mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala an-nabi manil qa'il? Setelah dibaca doa itu yang biasa disebutkan doa iftitah. Jadi itu macam-macam bisa baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya. Ataka wajhtu wajhi alladzi fatara as-samaawaati wal ardh, dan boleh juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Yang juga boleh dan dianjurkan dibaca pada saat kita tarawih, pada saat rakaat pertama, rakaat ketiga, rakaat kelima, karena itu ringkas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjabtu, saya aneh
merasa heran dengan bacaan itu. Kenapa? Fa'tajabtu laha futihat abwaabus samaa'i. Tiba-tiba dengan bacaan itu pintu-pintu langit terbuka. Dengan bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Takbir, tahmid dan tasbih yang membuka pintu-pintu rahmat Allah. Itu baru satu orang. Nah, bagaimana dengan jamaah dengan jumlah yang banyak? Tentu ini akan membuka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin wal muslimat innahu wal ghafur. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جماعة yang dimulakan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah yang kedua kami ingin sempurnakan secara ringkas. Di antara makna Lailatul Qadr itu adalah ketetapan Allah atas makhluknya di muka bumi ini. Ajalnya, rezekinya dan berbagai masa depannya. Itu ditentukan di antaranya pada malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dan karena itu masa depan kita ditentukan oleh Lailatul Qadr. Kalau kita punya cita-cita tinggi dan bertepatan dengan Lailatul Qadr yang Allah kabulkan dengan doa malaikat, maka masa depan kita cerah dalam satu tahun mendatang. Tapi kalau malam Lailatul Qadr itu diisi dengan pesimis, tidak berharap baik dengan Allah, bahkan bersangka kepada Allah, itulah masa depan kita. Makanya untuk memperkuat itu Allah turunkan Al-Quran, bisa menjadi petunjuk untuk bisa meraih agar ajal rezeki kita ini tertuntun oleh Allah. Maka wajar kalau Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Supaya itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'la. Subbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dan dialah Allah menetapkan qadar itu, ajal manusia, rezeki manusia. Wahada, dan diberi petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas. Maka itulah makanya para sahabat ketika masuk Ramadan dan pada salafus salih tanda kutip meliburkan kegiatan aktivitas lain, bahkan belajar fikih dan hadis itu dikurangi untuk berinteraksi banyak dengan Al-Qur'an lewat salat malam dan tadarus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan keberkahan umur kita, sehingga itulah yang Allah akan berikan nanti pada hari kiamat dengan kemuliaan dan derajat kita insyaallah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadir ajaz. Allahumma arina al-haqq warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Disembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.